have you been here? I came in September. Jadi kita akan teruskan apa yang sekarang sudah jalan, terutama terkait dengan pembersihan sampah-sampah plastik yang hari ini banyak di sungai-sungai kita. Dan dengan pemasangan jaring-jaring penjerat di sungai-sungai, kemudian tim pembersih yang turun secara reguler setiap hari, itu bisa membantu membersihkan. Tapi di sisi lain yang dibutuhkan adalah warga Jakarta yang mengurangi penggunaan plastik dan mengurangi pembuangan plastik ke sungai. Tadi disampaikan salah satu masalah terbesar dunia hari ini adalah ketika laut-laut kita terpenuhi dengan sampah-sampah plastik. Bahkan tadi disampaikan bahwa bukan tidak mungkin satu saat nanti volume sampah plastik kita di laut itu bisa melebihi dari volume-volume atau jumlah-jumlah makhluk yang ada di sana karena saking banyak. Tadi diungkapkan hal itu oleh Kantor Direktur Bank Dunia. Nah, kita di Jakarta ingin meneruskan kegiatan pembersihan plastik ini ya, dan inisiatif untuk membuat sungai bersih akan kita pastikan bisa terrealisasi. Kita mulai dengan beberapa tempat-tempat bisa menjadi waduk yang airnya bersih yang bisa digunakan oleh warga. Dan saya berharap juga program seperti ini nanti bisa meluas, bukan hanya di 1-2 titik, tapi semua titik. Kerjasama dengan pemerintah Denmark akan kita tingkatkan. Tadi saya sudah bicara juga dengan duta besar. Ada beberapa inisiatif kegiatan yang akan kita lakukan. Sekarang dari Kemenko sebenarnya, Pak Arief.